Saat ini kami akan melakukan penertiban di kawasan Kampung Melayu. Dan tidak lama kami pun menemukan seorang pelanggar. Bisa lihat surat-suratnya? SIM, SNK. Coba ini tolong copot dulu ya saya, Pak ya. Ini SIM bagus, lengkap. SNK juga ada. Baru diurus. Baru diurus, nah, bagus ini. Kemarin telat. Cuman nih SSI kok Bapak masih sering-sering aja ya muter sini di terminal. Baru kali ini Pak, biasa kalau lurus. Tadi karena memang ada yang lewat, saya pikir ya udah nggak ada masalah. Baru kali ini. Alasan kami menindak pengendara itu dikarenakan pengendara ini memutar arah di daerah terminal. Yang kedua nih plat nomornya kemana yang belakang? Oh, di bawah Pak. Di bawah? Kenapa tahu di bawah? Karena dimodifikasi ya? Kenapa? Enggak, masih standar. Yang ya, ketiga, kok. Bapak nggak menggunakan helm SNI Pak? Dari awal saya belum punya. Belum punya? Jadi selama ini pakai helm ini aja? Jarang dipakai kalau motor, kalau biasanya saya pakai. Mau pakai motor ini, yang pakai kendaraan roda 2 tuh wajib menggunakan helm SNI, Pak. Di sini surat-suratnya sudah lengkap, namun yang sangat disayangkan, perlengkapan berkendaranya, contoh helm dan plat nomor yang belakang pun tidak sesuai dengan syaratnya. Cuman saya ada permintaan dikit buat bapak-bapak ini. Ya? Kalau memang dipertegas, tolonglah kalau yang tukang-tukang memang dia harus nggak diperbolehkan masuk terminal. Semua pasti dipertegas Pak, walaupun nggak ada polisi maupun ada polisi yang namanya udah peraturan ya tetap ditaati Pak. Iya pasti. Baru kali ini ditindak langsung. Karena ya. Belum ada yang pernah ngelakuin pelanggaran. Apakah tindakannya langsung ditindak apa nggak? Iya, harus ditilang Mas. Harus ditilang lah. Iya. Oke. Bapak melanggar, konsekuensinya ada hukumannya. Dan semua yang melanggar pasti kami tindak ya. Dan bagi pengendara, seharusnya lebih mematuhi peraturan lalu lintas, baik yang melanggar rambu lalu lintas maupun yang tidak melengkapi surat-surat berkendara.